Tatap muka sahabat. Wow, sudah berbuah bontengnya. Tuh. Tuh. Sudah berbuah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Sekarang kita lagi di kebun ya, di kebun emak bapak. Kita mau mencari buah-buahan yang bisa dirujak yuk sahabat. Sekarang kita mau mencari cabai dulu. Nah sahabat, di sini banyak cabai. Kita dapat cabai sahabat buat bumbunya, jadi tidak usah beli. Nah sahabat, sini cabai semua, berhubung tidak keurus ya, emaknya lagi kerja di Bandung dan ini lagi di Garut si Gondrong. Kita ngunder lalaban, ngunder bonteng kalau ada. Oish, tuh cabai semua di sini. Kita cari yang merah. Dan ini masih hijau. Ya, ini dia yang merah nih. Tuh. Sekarang kita cari bontengnya sahabat. Sahabat, di sini juga ada pohon terong ya, tuh masih kecil, masih nongtot, belum bisa dipanen. Dan ada pohon buncis, tuh ini sudah berbuah pohon buncis. Tuh kita cari bonteng sahabat. Tuh ini buncis semua. Ada surawung, kacang. Ya, sekarang kita cari bonteng. Nah, sahabat, di sini banyak bonteng. Kita cari. Tuh, ini dia bonteng. Tuh bonteng, masih segar kecil. Kita ambil. Cari lagi. Tuh. Bonteng kita petik. Ada yang masih kecil sahabat, tuh ini masih kecil ya, maklum. Kita cari bonteng. Oh, ada yang bulat seperti bola. Manis sahabat, kalau langsung metik di tanggal manis. Kita kumpulkan dulu di sini, cari yang agak gede.
Kita cari yang agak gede. Nah, sahabat. Aduh. Kalau masih ditangkal masih ada durinya, sahabat tuh. Harus hati-hati ngambilnya. Kita petik. Nah. Puh. Harus di usap dulu biar tidak ada durinya. Satu. Ini juga. Tuh. Satu lagi. Dua. Ini masih kecil. Sedang. Tuh, ini juga ada yang masih nongtot. Kecil banget. Kita ambil lagi. Tiga. Nah. Ada durinya, harus dilap dulu. Diusap dulu. Nah sahabat, kayaknya sudah cukup ya. Yuk kita ngarujak panas-panas begini. Kita buka. Ini apa? Kita buka cobeknya sahabat. Beruluk uyah. Lebating bisa yang kawin deh. Gula. Asam juga. Nah, sekarang kita ulak-ulak sahabat. Sengit, sengit cabe. Nah sahabat, rujak ala si Gondrong sudah siap ya. Sekarang kita icip-icip buat sahabat-sahabat si Gondrong. Yuk kita ngarujak bareng. Kapan-kapan kita ngarujak di kebon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Panas-panas begini, aduh. Haredang enak ngarujak. Tuh. Wow. Hah. Segera. Kalau bonteng metik langsung dari pohonnya itu manis banget sahabat. Beda rasanya renyah. Oh. Ah.
Segar. Biasanya yang ujung hitam ini suka dibuang, tapi ini enggak, soalnya manis. Masih kecil. Mantapnya. Sahabat, pas banget ya ini tengah hari ya. Lagi panas-panasnya enak banget karujak. Dan adzan zuhur sudah mulai. Tapi ngarujak dulu. Mantap. Sudah waktunya sholat duhur sahabat. Tapi tanggung ini lagi enak. Satu lagi. Satu butir terakhir. Mantap. Nah sahabat, berhubung sudah adzan ya, sudah dulu ya perjalanan si Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.